Halo semuanya, apa kabar? Hai. Kita hari ini mau piknik singkat. Piknik singkat, akan makan siang juga kita bareng-bareng nanti di sana. Oke, karena hari ini juga hari libur. Lagi hari libur. Iya, yuk. Aku bangunin Gejes, kamu siapin peralatannya ya. Oke. Ya, seperti gimana keseruannya? Ikutin terus. Oke guys, kita udah nyampe di lokasi. Kita bentar lagi turun mau cari sarapan dulu supaya perutnya terisi. Ini bareng sama Om Teguh, omnya Jejes. Ini sama Jejes. Baru bangun. Iya, tadi ini. Aku perutnya sakit, guys. Oh, sini. Tuh, itu Mama Herni di belakang lagi siap-siap. Aku pakai lipstick gaya. Iya. Oh, nah ini dia. Ini pemandangannya. Aku aja enggak pakai lipstick. Aku aja enggak pakai lipstick dia gaya. Iya, gaya ya. Nah, ini dia. Nanti kita lihat lagi ya. Oke, guys, gitu dulu. Ini menarik banget tempatnya. Tapi yang paling menarik saat ini adalah tuh, lihat tuh. Itu ada gorengan tuh. Nah, lihat. Ini yang paling menarik sekarang. Ya. Pak? Iya, Kak. Kita udah ada di Danau Situ Patenga. Mau tahu keseruannya? Keliling danau. Iya, itu ada perahu. Iya, ada perahu juga ya. Kecil perahu. Kecil itu ya. Itu banyak batu-batu bagus tuh. Oh, iya ya, bagus ya. Pengen tinggal di sana loh. Di mana?
di sarung, di batu-batu. Sarang akan saya itu tentu. Pak Didin, oh. Mang Didin, sama Mang Didin. Oh. Nah. Keliling danau dulu ya. Keliling danau. Guys, jadi ini ada batu cinta. Ya ini ya? Ya. Nih, yang ini batu cinta. Ini tuh ada sejarahnya. Cuma aku belum tanya-tanya sih. Nanti kita tanyain aja ya. Nah, ini apa, Jess? Ini pulau apa, Jess? Nah, itu tuh. Itu pulau cinta ya? Asmara. Oh, pulau Asmara. Karena bentuknya seperti hati. Iya kan? Iya. Hati asmara gitu. Mama, mau kecemplung. Jadi dua insan ketemunya di batu cinta. Oh. Jadi batu cinta ini yang jadi saksinya ketemuannya. Dewi Rengganis. Dewi Rengganis. Namanya Dewi Rengganis sama Kisantang. Sama Kisantang. Putra Raja. Putra Raja. Ini namanya situ Patenggang. Dulunya itu kan saling mencari. Ya. Kalau bahasa Sundanya itu saling Patenggang-teangan. Patenggang-teangan. Patenggang. Situ Patenggang. Oh. Nah, dua insan itu suruh bikin pulau, ya bikinlah pulau asmara. Hmm. Karena dia sedang berpacaran. Jadi pulau ini alami untuk hati. Ya. Ya gitu. Jadi gitu guys ceritanya. Kalau penasaran main aja kesini. Ke cari? Situ Patenggang. Cari? Carinya Bapak Mang Didin. Mang Didin. Yeay, ini dia Mang Didin. Ya, saya ya muka ini ya. Ganteng kalem. Si ganteng kalem. Masak, mamanya mau makan brownies dulu. Enak loh. Aku mati. Aku makan maki. Mau makan brownie. Apa ditutupin, Pak? Jadi catatan buat teman-teman, kalau mau barbekyuan outdoor itu jangan kompor yang kayak begini sebenarnya bawahnya. Coba ya. Jadi yang kayak gimana kompornya? Jadi itu memang nggak tahu sih, mungkin ada khusus atau enggak. Makanya kenapa kalau misalnya kayak outdoor gitu kan suka ada penutup-penutupnya gitu tuh ya, gitu buat burger. Nah, itu tuh sebenarnya buat angin. Karena kalau outdoor kayak gini apinya kalah sama anginnya gitu. Makanya dihalangin kayak gini. Oh, ya kan? Ini kan slice-nya kan dari si Mama Erni kan tipis-tipis. Harusnya cepet banget matangnya.